Ada orang beri salam tak berapa betul, seperti Sekom atau Assalamualaikum. Tak bunyi apa benda ni, tak bunyi mim di belakang dan tidak menutup mulut dan tak ada tasdik pada as, disebutkan as saja. Adakah maknanya berubah? Wajib ke kita jawab salam ini? Jawabnya, jikalau terlampau rosak bunyinya, maka tak wajib jawab. Kalau sedikit kesilapan, wajib jawab. Patutnya Assalamualaikum. Nampak? Ada tasydid. Kemudian ada ain sebelum huruf lam. Tapi dia baca Assalamualaikum dengan hamzah. Jawabnya wajib jawab juga. Faham? Wajib jawab juga. Kerana kesalahan itu dimaaf pada orang awam. Jadi kosak dia memberi salam juga, tidak rosak. Yang tak wajib salam ni, yang rosak kesalahannya nyata. Assalamualaikum. Tak wajib jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau salam. Apa? Boleh dengan jawab. Assalamualaikum tak wajib jawab. Pasal rosak sangat. Assalamualaikum. Rosak dah. Tapi sedikit. Patut ain. Assalamualaikum. Tapi disebut dengan hamzah. Assalamualaikum. Wajib lagi jawab. Ini sebut oleh mufti-mufti kita.